Ratusan pemudik bersepeda motor memadati Jalan Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Cilegon, Banten, ratusan pemotor sejak dini hari tadi sudah memenuhi Pelabuhan Ciwandan. Ratusan pemudik motor sudah memasuki kawasan Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon. Para pemudik asal Jakarta ini menuju kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik memilih mudik pada 7 hari menjelang Lebaran guna hindari kemacetan. Peningkatan jumlah pemudik yang melintasi jalur Pantura Cirebon diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Pemudik diimbau agar tidak membawa barang berlebihan. Sebelumnya pemudik motor juga sudah terpantau memadati ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Alteri Kalimalang Bekasi. Para pemudik yang memang sengaja mudik awal ingin lebih lama berada di kampung halaman. Para pemudik juga memilih perjalanan malam hari untuk menghindari teriknya panas matahari. Sementara di Cilegon, Banten, ratusan pemudik motor dan truk juga memadati Pelabuhan Pelindo Ciwandan. Sebelumnya pemudik mengaku sempat ke Pelabuhan Merak namun dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Sejak dini hari tadi, PT ASDP telah mengalihkan kegiatan penyeberangan pemudik motor ke jalur Pelabuhan Ciwandan pada angkutan Lebaran 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.